Channel ini akan membahas berita-berita terbaru dan terupdate dari selebritis. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, sebelumnya kita lihat ya para sahabat, Ayu Ting Ting kerap kali memposting foto dan memposting sebuah cuplikan video di mana dalam video tersebut Ayu Ting Ting nampak masih mengenakan cincin ciri khas dari India di kelingkingnya. Wah wah wah, Ayu Ting Ting apakah masih setia dengan Syahir Sek atau bagaimana ya para sahabat? Dan kita lihat ya para sahabat, ada unggahan terbaru dari salah satu akun fans Asia yang memposting sebuah cuplikan video di mana dalam video tersebut ada Syahir Sek yang mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi orang Indonesia. Wow, apakah benar Syahir Sek sudah menjadi orang Indonesia? Kita tunggu saja ya para sahabat kabar selanjutnya dan berita selanjutnya dari Syahir Sek tentunya ya para sahabat. Dan dalam postingannya akun fans ini juga menambahkan caption, tuh Syahir bilang sudah jadi orang Indonesia. Dan postingan ini pun langsung dibanjiri banyak komentar oleh para fans. Salah satu komentar datang dari Husnul Khotimah yang mengatakan, semoga ucapan akan jadi kenyataan dan harapan kita fans Asia tidak sia-sia. Dan komentar lain juga datang dari @Malody yang mengatakan, Sya memang pengen banget jadi orang Indo, sampai sekarang tingkah laku, dandanan, dan keindoannya segala barang yang Sya yang berbau Indonesia masih dia pakai, apalagi kenangan bersama Ayu. Bukan jadi orang Indo aja, tapi lebih spesifik pengen jadi orang Jawa. Luar biasa, semoga nanti abis corona Sya bisa benar-benar stay di Indo. Di India mah payah nyungsep, gak bisa jadi apa-apa, nyaris kelar karirnya. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.